Halo sahabat Kampus Fakta, adakah investasi unik yang bernilai tinggi? Ya, tentu saja ada. Sederet barang unik ini bisa Anda jadikan investasi karena memiliki nilai jual yang tinggi. Tak melulu emas dan mobil, beberapa barang ini nyatanya bisa Anda jadikan sebagai barang investasi. Penasaran apa saja investasi unik yang bernilai tinggi? Yuk simak video berikut. 5 investasi unik yang bernilai tinggi. Tapi sebelum masuk, boleh dong subscribe channel Kampus Fakta ini. 1. Komik. Di era serba digital, buku komik juga menjadi semakin langka. Bagi para pecinta komik, mengoleksi setiap seri komik tentu memberikan kepuasan tersendiri. Tak heran, meski telah ada seri digitalnya, banyak penikmat komik yang masih mencari bentuk bukunya. Semakin langka dan semakin terbatas edisi komiknya, akan semakin mahal harganya. Ini tentu akan menjadi peluang investasi yang menarik. Salah satu contohnya adalah komik Superman edisi cetakan pertama. Komik ini bahkan ditawar lewat eBay dan dibanderol dengan harga 3,2 juta US dollar. Angka yang sangat fantastis untuk sebuah buku komik. Bahkan kabarnya, harga buku komik ini akan mengalami peningkatan drastis dalam jangka 20 tahun sekali. 2. Benda seni. Sudah bukan rahasia lagi bahwa benda seni memiliki nilai investasi yang tinggi. Banyak kolektor seni yang selalu mencari benda seni, apalagi jika benda seni tersebut sudah antik. Nilainya tentu akan semakin tinggi. Anda bisa menjadikan benda seni sebagai salah satu investasi yang unik karena nilainya sangat fantastis. Bahkan, ada banyak lukisan yang bisa dijual dengan harga ratusan juta hingga miliaran. 3. Diecast. Investasi unik yang bernilai tinggi berikutnya adalah diecast. Diecast merupakan jenis mainan berbentuk replika mobil yang sangat menyerupai mobil aslinya. Mainan yang satu ini bukan sembarang mainan. Sebab mainan ini sudah memiliki kelompok penggemarnya sendiri yang rela menghabiskan banyak uang untuk mengkoleksi mainan yang satu ini. Potensi pasar mainan ini pun sangat besar. Tak heran jika mainan ini bisa Anda jadikan investasi yang menarik. Harga diecast ini sangat bervariasi. Ada yang dibanderol dengan harga 50 ribuan hingga jutaan. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, diecast yang unik dan edisi terbatas bahkan harganya bisa meningkat hingga 100 kali lipat. Investasi ini tentu akan menguntungkan bagi Anda. 4. Action figure. Apakah Anda seorang pecinta action figure? Jika Anda merupakan seorang pecinta mainan yang satu ini, Anda bisa menjadikan mainan ini sebagai investasi. Action figure merupakan mainan berbentuk karakter yang berasal dari berbagai cerita fiksi ini banyak diminati. Seperti halnya diecast, action figure juga biasanya dibuat dalam edisi yang terbatas, sehingga cukup langka. Hal inilah yang membuat nilai jual action figure sangat tinggi. Nilai sebuah action figure bisa meningkat pesat ketika bermunculan kolektor baru yang hendak berburu produk langka yang sudah tidak diproduksi lagi. 5. Lego. Lego juga menjadi salah satu mainan yang bisa Anda jadikan investasi. Siapa sangka mainan bongkar pasang ini memiliki nilai yang tinggi. Bahkan harganya meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Dasewell, beberapa jenis Lego bahkan mengalami kenaikan harga hingga 12% setiap tahunnya. Tren ini sudah berlangsung selama lebih dari 15 tahun terakhir. Salah satu contohnya adalah Lego Death Star 2 yang dirilis pada tahun 2005 dengan harga 249,99 euro atau setara dengan 5,4 juta. Kini harganya sudah mencapai 1.524 euro atau setara dengan 33,1 juta. Ini tentu kenaikan yang sangat drastis selama jangka waktu 17 tahun. Itulah beberapa investasi unik yang bernilai tinggi yang bisa Anda jadikan alternatif dalam berinvestasi. Barang-barang ini membuktikan bahwa mainan dan hobi pun bisa menjadi investasi yang mendatangkan keuntungan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Silakan komen di bawah ya! Sampai bertemu di kelas berikutnya. Terima kasih.